kelanjutan dari pengacara berkaitan dengan kasus. Barang bukti 30,55 gram sabu-sabu ini disita di Treskoba Polda Kalimantan Timur dari dua tersangka yang salah satunya polisi aktif berpangkat Brigpol. Narkoba tersebut akan dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Buka-buka semua, Pak. Peredaran narkoba yang melibatkan oknum polisi berinisial R ini terungkap dari penangkapan Bedu di sebuah apartemen di Balikpapan. Bedu dalam kondisi terpojok akhirnya mengaku jika narkoba itu dibeli dari R. R lalu diciduk oleh tim di Treskoba Polda Kalimantan Timur. Tapi kita semaksimal mungkin. Sudah berapa lama dia mengedarkan informasi terbaru? Ya, informasi dari hasil BAP ini baru kali ini dia melakukan. Informasinya ternyata si Brigpol ini juga positif. Sudah diperiksa itu negatif, hasilnya negatif. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin juga ya untuk mengambil BAP-nya, mengambil urinnya, tak hasilnya negatif. Jadi satu sensi Brigpol ini pengedar pemasok. Ya, kita lihat di situ mungkin. Usai pemusnahan, bubur sabu-sabu ini dibuang ke dalam kloset. Sementara, kedua tersangka kini menanti proses persidangan untuk memutuskan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.